Duit tak boleh beli masa, tapi macam mana kalau masa yang kita ada itu boleh menjadi duit? Ha, menarik kan? Jadi ramai yang tanya macam mana nak pencen awal, nak bebas daripada kita punya kerja hakiki. Itu soalan biasalah kita dengar, tapi hari ini Dau bukanlah nak ajar korang cara untuk berhenti kerja. Instead, Dau nak share beberapa idea yang boleh tambah korang punya duit poket sambil-sambil korang teruskan kerja hakiki korang tu. Jadi nak senang cerita, Dau nak share lah macam mana cara Dau nak buat extra money tanpa perlu terlalu hasil. Dan dalam video ni, Dau akan share 5 kerja sampingan yang mana sebenarnya semua kerja-kerja ini Dau seringin sangat nak buat tapi belum lagi mula. Dan insya Allah untuk phase yang mula-mula dalam masa bawah 5 tahun ni, Dau akan cuba dulu, test dulu Dau punya idea okey ke tak okey. Dan dalam masa 5 ke 10 tahun nanti, baru Dau akan betul-betul fokus. Dan Dau nak ingatkan, ini bukanlah kerja-kerja yang easy money. Ini semua masih lagi memerlukan modal. Ada yang perlukan modal yang besar dan juga ada yang menggunakan modal yang kecil. Tapi kalau korang sanggup invest masa dan juga tenaga, hasil tu boleh jadi sangat berbaloi dan mungkin lebih stabil daripada hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, iaitu kerja hakiki kita. So jom kita mulakan dengan idea pertama yang Dau nak explore adalah dengan membuat rumah sewa ataupun Airbnb. Jadi kan, bisnes ni sebenarnya memang sangat-sangat popular sebab anda kata korang pilih untuk membuat Airbnb, korang boleh dapatkan return yang lebih tinggi berbanding korang sewakan rumah secara bulanan. Jadi korang boleh anggap yang Airbnb ni macam homestay lah juga kan, kita sewakan untuk orang dalam masa jangka yang pendek lah, hari dua hari. Dan yang best, bila kita buat Airbnb ni, korang boleh demand harga mengikut festival, mengikut musim. Contoh yang paling senang lah, musim cuti sekolah. Selalunya harga Airbnb pada waktu tu boleh jadi double ataupun triple untuk satu malam. Kawasan yang demand memang double triple lah. Jadi let's say, korang ada satu Airbnb di sebuah apartment di Melaka, yang mana pada waktu biasa, hari biasa, harganya sekitar RM200 semalam. Tapi bila tiba waktu musim cuti sekolah, harganya boleh meningkat sehingga RM400 ke RM600 hanya untuk satu malam. Dan ini baru satu booking tau. Dan buatnya bisnes korang makin maju, boleh lagi lah beli rumah untuk Airbnb di merata-rata tempat, memang masyuk. Tapi nak buat bisnes Airbnb dan juga rumah sewa ini, Dau tak nafikan memang akan modal yang sangat-sangat besar. Nak beli rumah modal dah banyak, and then nak buat renovation pun modal dah banyak, and then maintenance pun kena fikir. Seterusnya, setiap kali ada guest yang check in check out, korang kena kemaskan semula korang punya rumah. Dan semua ini akan makan kos, especially kalau korang ambil orang luar lah untuk kemaskan rumah tersebut. Contohnya korang outsource lah cleaning punya servis tu kepada maid luar, dan semua itu akan ada kos. So untuk yang ni, Dau masukkan dia planning yang ke 5 ke 10 tahun yang akan datang lah, phase 2 nanti. Sebab perkara ini memang kena buat kira betul-betul. Anda kata Dau buat silap, dia punya kos nak recover tu, maknanya nak repair balik kesalahan Dau memang sangat-sangat susah lah sebab kos yang tinggi. Tapi yang bestnya tentang Airbnb ni kan, rumah yang korang beli tu dia dah dikira sebagai aset sebab dia buat duit untuk korang. Kalau duduk rumah yang kita duduk tu, dia liability sebab dia tarik duit pada kita, tapi rumah yang ni dia jadi aset. Dan kalau bernasib baik rezeki kita banyak, rumah Airbnb korang boleh menghasilkan positif punya cash flow. Sebab bila kita main rumah sewa ni kan, especially rumah yang baru, dia punya harga sewa tu bulan-bulan yang kita dapat tu, dia sama dengan harga installment. Tu best case lah. Kalau worst case, dia akan bawah lagi. Bermaksud korang beli installment bulan-bulan contohnya RM2,000, tapi sewaan RM1,000 lebih saja sebulan. So korang kena top up bulan-bulan tersebut. Tapi benda ni pun still okay. Sebab apa? Dia macam force saving. Korang terpaksa menyimpan lah untuk bayar korang punya installment sebab dia akan masuk ke dalam bahagian pembayaran pokok. Adakah ada interest dengan duit pokok? At least penyewa dapat bayar interest, korang bayar duit pokok. Tapi best case scenario adalah korang dapat positive cash flow. Maknanya korang punya sewaan tu lebih tinggi daripada korang punya pembayaran bulanan, and then ada positif. Tapi still kena tolak lah dengan agent fees ke, and then dia punya maintenance fee ke. Kalau ada lebih tu, memang korang memang terbaik lah guys. And then adalah strategi-strategi untuk korang nak cantikkan rumah korang untuk orang sewa kan. Korang boleh buat fully furnished, and then fully furnished tu pun kita akan buat optimiskan sekau-kaunya. Memang dia sangat-sangat cantik dalam visual. Bila kita ambil gambar tu memang cantik, tapi kita pakai barang-barang yang murah lah. Maksudnya dia tahan lama tapi dia still murah. Maknanya paling optimum lah, dia naikkan seri tapi dia murah. Yang tu kita boleh main lah sebenarnya. Tapi still tak lari lah, RM30,000 RM40,000 lah untuk buat semua benda tu. So guys, itulah dia idea pertama Dau, iaitu buat Airbnb ataupun rumah sewa. Sebab apa? Kalau kita ikutkan past performance ataupun paling ramai orang jadi jutawan daripada apa? Daripada sektor hartanah, real estate. Korang boleh nampak lah harga rumah naik dengan sangat mendadak. So orang yang beli rumah pun terpaksalah jadi kaya. So bagi Dau, kalau kita ke isteri, itu antara yang paling secure lah untuk jadi jutawan. Yang penting korang kena buat due diligence, buat kira-kira, buat sehabis baik korang lah untuk kurangkan potential losses. Jadi alang-alang Dau tengah ceritakan tentang passive income ni, korang tahu tak sekarang ada sebuah event di Bybit di mana korang boleh dapat up to 666% APR return dengan
hanya stake korang punya USDT. So guys, event ni sedang berlangsung di mana korang boleh stake up to 200 USDT korang ke dalam fixed term di Bybit Saving, dan korang bakal terimalah 666 APR tersebut untuk 7 hari punya fixed term. So bila dah kira-kira kan 200 USD tu kita stakekan selama 7 hari dengan return 666%, dah bakal terima sekitar 25 USD bila event tu dah habis. So itu bermaksud nak dekat RM RM100 reward guys Bybit nak bagi kepada korang semua. Dan paling best, kita guna Bybit Saving je guys. Ini adalah sangat-sangat low risk lah dalam dunia crypto. Jadi kalau korang berminat, first kali make sure korang daftar Bybit guna link yang letakkan dalam description dan juga komen, and then korang settle lah dia punya KYC, korang deposit lah korang punya USDT ke dalam Bybit. Korang boleh guna Hatta lah, yang mana caranya dah letakkan dalam description dan juga komen. And then once korang dah ada USDT, korang tekan Bybit Earn logo ni kan, korang tekan, and then korang tengok sikit ke bawah ada USDT, dan korang nampak fixed term sehingga 666% APR return. Ha, so korang tekan benda tu dan korang tekan ke bahagian fix, dan korang bakal nampak USDT limited time only 666% estimated APR. So itu saja guys, tekankan dia, deposit up to 200 USDT paling max, dan terimalah free reward 25 USDT tersebut. Ha, tapi nak ingatkan lah fixed term bermaksud korang tak boleh withdraw, ingat tu. So guys, apa lagi, daftar sekarang guna link di bawah, dan kita kembali semula ke idea kedua kedua usaha itu, business vending machine. So kan guys, dia memang nampak simple lah business vending machine ni, tapi dia ada potensi yang sangat-sangat besar, especially kalau korang letakkan dia di lokasi yang betul. Contohnya dekat mana? Dekat kawasan office, kawasan sekolah, ataupun tempat random lah, tempat awam yang mana dia ramai dilalui oleh orang, mana orang lalu lalang. Simple je guys, lagi ramai orang lalu lalang, lagi tinggilah potensi korang untuk membuat sale. Jadi dengan vending machine, korang boleh jual macam-macam barang, daripada minuman, snack, sampailah barang-barang yang kecemasan seperti apa, seperti payung ataupun mask, boleh jual guys. Dan dah ingat lagi lah, pada waktu zaman university dulu, dekat setiap blok college akan adalah dua vending machine, ataupun budak-budak kita suka panggil apa, mesin gerdegap. Dan makanan kat dalam tu mahal guys, harganya kadang-kadang double daripada apa yang kita beli di kedai runcit. Dan kalau kita nampak kan mesin tu advance sikit kan, macam boleh pakai kad ke, ada TV ke, yang tu confirm lah harga dia boleh triple. Lagi mahal, lagi canggih mesin tu, lagi mahal lah harga kat dalam tu, kita dah boleh agak dah. Yang mana Daus ni pun pernah lah beli Maggi cup yang mana harganya RM5 untuk satu cup. Kalau kita tengok kat Shopee apa, RM9 je guys, RM2 lah, tapi kat sini jual RM5. So itu profit dia lah kan. Dia jual apa? Dia jual makanan dan juga convenience. Tapi walaupun mahal, pelik, setiap 2 hari mesti akan habis dan owner akan datang lah untuk refill. Jadi bila kita ceritakan tentang vending machine ni, cost maintenance dia rendah, dan yang paling penting dia boleh operate 24 jam tanpa perlu ada orang jaga. Kita kena bayar letik lah, tapi still lagi jimat daripada ada orang jaga, kena staff. Tapi apa yang kita buat, kita perlu monitor lah stock inventory dalam mesin tu. Kita kena top up bila barang dah habis, and then kita buat apa? Ha, kita collect duit guys. Jadi duit tu, income tu, kita collect lah secara pasif, dan duit yang kita dapat collect tu makin tebal kalau kawasan kita pilih tersebut ada banyak trafik orang lalu lalang. Dan ramai je lah agent-agent vending machine di luar sana yang open slot untuk korang beli ataupun sewa vending machine ni. Just please guys, make sure korang cari yang legit saja. Dan satu kekurangan yang dah nampak adalah di mana business vending machine ni, korang kena dekat, korang kena nearby dengan mesin tu. Sebab apa? Sebab korang kena datang lah untuk restock vending machine tu, takkan dia boleh fulfill sendiri kan. Dan memang tempat yang laku keras adalah tempat-tempat di college, sebab ialah student sentiasa lapar je. So kalau korang nak explore business yang low maintenance tapi ada potensi untuk jana income secara yang berterusan, vending machine ni memang patutlah masuk dalam list korang. Now kita pergi ke idea ketiga. DAO tengah plan untuk menjual merchandise DAO sedikit, seperti apa? Seperti baju, topi, hoodie dan lain-lain. Dan untuk idea yang ni kan, dia macam saya saja je teringin nak buat. Sebab apa? Sebab staff-staff DAO dan juga DAO sendiri pun tak ada baju company. So maybe untuk starting, DAO just nak buat saja baju untuk company dahulu. Kalau ada demand, boleh DAO open pre-order untuk audience-audience DAO. Merchandise ni kan, bagi DAO lah, bukan saja dapat jana income, tapi juga boleh promote lah brand DAO DK secara tak langsung. Dan setiap kali orang pakai ataupun menggunakan barang-barang tersebut, dia ibarat menjadi walking billboard lah untuk DAO DK, mana papan iklan bergerak. Ha, so macam video-video DAO yang sebelum ni, DAO banyak pakai apa? Banyak pakai baju F1 yang penuh dengan sponsor. DAO jadi papan iklan bergerak lah untuk sponsor-sponsor tersebut. So bila fikir balik kan, kenapalah aku tak promote brand sendiri pakai baju DAO DK? At least dapatlah promote brand sendiri kan. Ha, so itulah yang DAO nak cuba improve. Dan lagi satu, mana tahu nanti DAO boleh buka peluang affiliate untuk korang yang nak jual merchandise DAO DK kepada orang lain. Sambil korang tolong promote, korang juga boleh menjana passive income sendiri. Menarik kan? Tak perlu jual produk sendiri, promote produk orang lain. Bagi DAO menarik lah. Tapi itulah, sekarang ni DAO tak ada masa sangat untuk fokus kepada merchandise ni. Tapi insya Allah lah, DAO akan cuba untuk try buat. Sebab apa? Sebab boleh guys. Sebab boleh, Rik.
why not? Nanti kita suruhlah Zulfaqar untuk designkan. Kita tengok design dia cantik tak cantik. Tapi kalau dah buat merchandise ni, korang berminat ke nak beli? Cuba korang komen sikit. So cukup tentang idea ketiga. Now kita nak pergi ke idea keempat. Jadi untuk idea yang keempat ni kan, dia lebih kepada digital product. Dan DAO sendiri pun sekarang tengah explore untuk macam mana nak jual net worth tracker, yang mana bagi DAO sangat-sangat membantu DAO untuk track kewangan DAO dengan lebih efektif. Korang boleh tengoklah video net worth DAO yang naik. Ha, DAO try pakai SL ni lah. Ha, basically DAO nak jual lah SL tu ataupun tracker tu. Yes, memang DAO letakkan net worth tracker ni dalam YouTube membership DAO, kira macam jual lah kan. Cuma kali ni DAO punya planning adalah untuk membuat SL ni jauh lebih advance daripada yang ada sekarang ni. Dan DAO plan juga nak jual lah dalam Shopee dan juga TikTok supaya korang senang nak beli. Maknanya tak perlu nak jual YouTube membership lah untuk dapatkan. So korang beli-beli sendiri sekali bayar saja di dalam Shopee dan juga TikTok. Sebab DAO akui yang sekarang ini terlalu simple. So kalau ada yang lebih advance sikit, dia akan jadi lebih menarik dan juga lebih baloi lah untuk korang beli. Jadi selain net worth tracker, DAO juga ada hajat lah untuk menjual e-book ataupun online course tentang financial dan juga investment atau apa-apa digital product lah yang boleh bagi manfaat kepada korang semua. Yang bestnya digital product ni ialah korang buat je sekali and then korang boleh jual berkali-kali. Setiap kali ada orang beli, duit tu akan terus masuklah ke dalam korang punya account secara automatik. So memang dia kontra lah dengan vending machine tadi. Sebab apa? Sebab korang dah tak perlu risau tentang stok, ada lagi ke tak barang tu, and then korang tak perlu nak shipkan dia, korang tak perlu nak refill, sebab semuanya digital. Dengan sedikit effort upfront pada waktu awal, digital product ini boleh menjadi sumber passive income yang sangat-sangat lukratif. Jadi last but not least, idea kelima yang DAO tengah excited nak explore ialah business photo booth. So kalau korang pernah pergi wedding, dinner ataupun event-event besar, mesti korang perasan kadang-kadang ada photo booth untuk tetamu datang ambil gambar. So korang just senyum buat peace, stand, lepas tu nanti korang dapat sebuah gambar dalam bentuk Polaroid, ada 4-3 gambar macam tu. Jadi bisnes sekarang ada demand yang sangat-sangat tinggi, yang mana ini dah macam jadi door gift lah sekarang kan. Door gift kan dia macam wajib kan, padahal tak ada siapa paksa pun. Tapi ya, ni pun sekarang kita dah boleh nampak photo booth ni dah makin mencanak-canak lah naik. Jadi korang bolehlah set up photo booth dengan kamera yang quality, printer yang bagus, and then lighting kena tune, dan juga props. Korang nak tambah props pun boleh, nak bagi menarik, ada badut tu semua pun boleh tambah. Lepas tu korang boleh sewakan lah korang punya photo booth ni ke event-event. Maybe untuk awal-awal korang kena jaga event tersebut, tapi let's say korang dah stabil, korang dah faham, korang dah boleh ajar orang, korang tak perlu pun ada dekat sepanjang event tu berlangsung. Korang boleh je hire staff yang nak cari kerja-kerja part time untuk asilah tetamu-tetamu yang datang tu untuk ambil gambar. Yang penting awal-awal tu korang kena pastikan orang setup tu semuanya berjalan lancar, dan lepas tu korang dah boleh tinggalkan lah photo booth tu. Dan rata-rata bila kita survey harga-harga dia, sekali sewa saja harganya adalah RM1,500 untuk 3 jam punya sewaan, tak termasuk kos transport. So sebaik saja event habis, bukannya burn semua tu, korang ada still lagi ada equipment, so korang tak perlu beli baru. So kalau korang pandai manage, business photo booth ni boleh menjana income yang konsisten dan boleh menjadi salah satu sumber passive income yang mantap. So itulah dia guys, 5 kerja sampingan yang DAO cuba nak explore untuk jana passive income. Setiap satu idea ini ada kelebihan masing-masing dan sudah pasti ada kekurangannya tersendiri. Dan yang penting, korang boleh mulakan dengan modal yang tak terlalu besar. Dan kalau korang ada idea lain yang korang rasa boleh jana passive income, jangan segan-segan, cepat-cepat share di bahagian komen ruangan di bawah. So kalau korang dah komen tu, alalan tekanlah button like dan subscribe kan. Itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.